Konbanwa guys. Sekarang gue lagi ada di Ebina guys. Baru habis pulang kerja. Wajah gue wajah dekil banget ya. Hai guys, sekarang gue lagi ada di depan ya, bukan depan kayaknya, sampingnya kafe enak restoran Indonesia guys. Jadi kenapa gue kesini? Karena Syaco kangen sama masakan Indonesia, katanya gitu. Jadi Syaco juga pulang kerja langsung menuju ke Ebina. Katanya sih udah nyampe, bentar lagi nyampe kayaknya. Jauh-jauh dari Chiba Funabashi sampai ke Kanagawa, Ebina cuma buat makan masakan Indonesia. Maklum kangen, kangen masakan Indonesia. Ngidam kali ya, ngidam masakan Indonesia, ngidam apa? Rendang. Oke guys, kita nungguin dulu Syaco, kayaknya bentar lagi nyampe ini. Restorannya ada di belakang sini guys. Sebenarnya sih gue udah penasaran dari kemarin-kemarin kan, pengen nyobain. Ntar kita lihat guys, masakannya kayak gimana, kira-kira harganya berapa. Kira-kira sih biasa aja, namanya juga di Jepang, pasti harganya harga Jepang lah. Masa harga-harga warteg di Indonesia kan nggak mungkin. Kangen masakan Indonesia ya? Iya. Jauh-jauh pulang kerja langsung ke Ebina. Iya. Hujan-hujan bela-belain ya. Ya. Udah malam gitu, jauh-jauh sampai ke sini. Jauh-jauh. Saking cintanya sama Indonesia ya. Iya. Cinta sama masakan cinta Indonesia. Sama. Oke, let's go. Let's go. Soto babat, oke, dante. Gimana? Syaco, belakangnya ada pohon pisang loh. Pohon pisang. Suasananya kayak di Indonesia ya? Iya, kayak di Bali ya. Kayak di Bali ya? Iya, di Bali. Di Bali juga. Kangen ya? Kangen ya. Sudah lama nggak kita makan Indonesia kan? Udah lama banget. Dari kapan ya? Terakhir waktu kita ke Indonesia kan, ke Bandung. Di Jepang susah ya cari restoran Indonesia kalau yang asli. Kalau yang banyak orang Indonesianya ada. Aku mau tahu di mana di sini. Ada lagi, Kanagawa ada dua. Iya. Nah, makanannya gimana? Kalau enak balik lagi. Iya, yang pertama itu just avocado. Yeay. Dari tadi aku benar-benar kepo rasanya gimana. Aku suka avocado tapi nggak pikir, nggak nyangka rasanya gimana. Sama coklat. Gimana? Cocok ya? Enak. Biasanya kalau di Jepang itu nggak ada. Avocado itu cuma buat salad ya? Salad, sama iya. Sama sushi. Sushi, iya sih. Tapi lebih banyak buat salad, bukan buat jus. Bagus ya? Enak ya? Mm-hmm. Namanya juga kafe, enak. Buat aku itu pertama juga deh. Apaan ini? Ini soto babat. Soto babat. Gyu suji soup kalau bahasa Jepangnya. Gyu suji soup? Gyu suji soup. Okay. Sama apa lagi? Yang kedua itu rendang. Yang kamu suka rendang, makanan terenak di dunia. yummy. Sambalnya gimana? Sambal enak banget. Sama sambal yang lebih enak. Berikutnya sate kambing. Sate kambing. Kamu. Pertama kali ya nyoba sate kambing? Enggak. Oh ya udah deh. Udah makan aja. Gimana rasanya? Kacang. Rasa kacang. Mm-mm. Rasa kambing atau masak rasa kacang? Yummy.
Coba. Perkedel jagung. Gimana? Ini? Iya. Perkedel jagung. Kofi ya? Mana-mana ada sih dia? Kofi. Iya. Perkedel jagung. Enak itu? Iya, tidak nyangka. Nggak nyangka. Liatin apa sih, Cok? Ikan goreng. Wah, ikan goreng. Ikan goreng saus Lombok. Oh, ada giginya. Giginya begini. Kayak giginya si Acok. Hajar si Acok, hajar. Wow. Ikan goreng. Ikan laut sih. Ikan laut ya. Bukan, mungkin sungai. Ikan tawar. Air tawar. Kamu wajahnya enak apa enggak sih? Aneh banget wajahnya. Tidak nyangka ini juga. Enggak nyangka? Enggak manis banget ya. Enggak manis banget. Ini apa ya? Enggak manis banget. Rasa pertama ini. Oh, pertama kali ngerasain? Gimana kafe ini? Bagus. Kafe ini enak. Mau kembali lagi? Mau lagi? Mau kembali lagi. Mau kesini lagi? Habis berapa tadi? Habis 5.000 yang. 5.000. Gak mahal? Iya sih mahal. Biasa aja. Tapi kalau dihitung di Indonesia mahal ya. Iya, kalau di Jepang biasa aja. Jadi kalau kamu ke Ebina tertarik. Ya, tertarik makanan Indonesia di Jepang. Ya, datang ke sini ya. Recommended ya. Recommended banget. Jadi kali ini sampai di sini dulu ya. Hope you enjoy this video. See you again soon. Bye bye.